Astrobot Rescue Mission merupakan permainan realiti maya eksklusif yang dibangunkan oleh Japan Studio dari Sony Interactive Entertainment di konsol PlayStation 4. Sebenarnya permainan ini perlu dimainkan melalui PlayStation VR, namun adakah ianya berbaloi untuk mendapatkan set kepala realiti maya tersebut khas buat permainan ini? Perkara pertama yang saya perlu puji adalah visual grafik permainan ini yang sangat comel. Bukan sahaja rekaan robot kecil Astrobot tersebut adalah menarik, malah keseluruhan rekaan pentas permainan, visual musuh-musuh dan juga kesemuanya dihasilkan dengan sempurna. Melalui permainan ini, anda akan menemani Kapten Astrobot tersebut untuk mencari semula kru-krunya yang terdampar ketika diserang oleh makhluk asing dan juga bahagian kelengkapan kapal angkasanya yang mana juga dicuri oleh makhluk asing tersebut. Sekaligus, pemain akan mengembara bersama Kapten Astrobot di sebilangan planet-planet dengan pelbagai peringkat untuk mendapatkan semula perkara tersebut. Astrobot Rescue Mission merupakan permainan yang sangat inovatif dari segi rekaan bentuk permainannya dan juga penggunaan alat kawalan DualShock 4. Sepanjang pengembaraan permainan ini, pemain akan berjumpa pelbagai jenis gadget di mana pemain akan menggunakannya melalui pad sesentuh di alat kawalan DualShock 4 tersebut. Penggunaan fungsi tersebut bukan sahaja sangat menarik, malah hanya memberi satu bentuk permainan yang sangat unik. Gadget tersebut juga akan membantu pemain untuk menyelesaikan sebilangan terkarya yang terdapat di dalam permainan ini. Dicampur dengan bentuk kamera melalui penglihatan pemain, permainan ini sentiasa membuat saya tercari-cari bahagian tersembunyi yang terdapat di dalamnya. Sekaligus ianya membuat saya berasa seolah mengembara bersama-sama Astrobot tersebut. Secara asasnya permainan ini hanyalah sebuah platformer 3 dimensi sahaja. Namun, dengan bentuk realiti maya bersama-sama dengan peringkat permainan yang menarik, permainan ini memberi saya satu pengalaman yang berbeza setiap kali saya bermain peringkat permainannya. Terdapat juga ketua-ketua musuh yang pemain perlu kalahkan di mana setiap satunya mempunyai bentuk pertempuran yang berbeza dan pada masa yang sama juga sangat mencabar. Permainan ini bukan sahaja seronok untuk dimainkan untuk setiap lapisan umur, malah setiap rekaan pentas permainan bersama-sama dengan bentuk kawalannya sangat seronok diteroka seolah saya berasa seperti kanak-kanak semula dengan diberi peluang untuk mengembara di dalam dunia permainan ini. Bagi anda yang masih belum mempunyai set kepala realiti maya PlayStation VR, saya sangat mengesyorkan anda untuk mendapatkannya dan bermain permainan ini. Sememangnya Astrobot Rescue Mission adalah permainan realiti maya PlayStation VR terbaik yang pernah saya mainkan dan juga ianya adalah salah satu permainan 3 dimensi platformer yang sangat memuaskan. Untuk pelbagai lagi berita permainan video termasuklah ulasan penuh buat Astrobot Rescue Mission, anda boleh melayari asi.com dan melangani saluran YouTube kami. Saya Najmi Tasis, jumpa lagi pada masa akan datang.